Hai cinta, ketemu lagi dengan aku Feni di resep dapur kita. Kali ini aku mau masak mie ramen dari Shin Ramyun. Ini adalah mie ramen favorit aku. Kenapa? Karena aku seneng banget tekstur mie-nya ini garing. Jadi kalaupun aku masak overcook, mie-nya tetap garing dan enggak hancur. Yaudah, yuk kita langsung lihat aja bahan-bahan pelengkapnya. Hai cinta, terima kasih kalian sudah mengklik video di channel resep dapur kita. Jangan lupa untuk subscribe di channel aku ini ya. Selamat mencoba resep-resep di video aku ya. Yuk kita masak yuk. Lanjut ya ke bahan pelengkap selanjutnya. Di sini aku siapin rumput laut ini untuk dimasukkan ke dalam kuahnya nanti. Dan yang ini crispy rumput laut, biasa aku taruh di garnishnya. Ada jamur. Jamur ini sebelumnya udah aku rendam ke air panas sekitar 3 menit. Ada bubuk cabai supaya lebih pedas, kalau yang suka pedas. Ada udang untuk garnish, cabai dan daun bawang. Di sini aku mau kasih lihat telur. Nanti ini untuk taruh di atasnya ya, cinta. Kita bikin telur ini sampai seperti ini. Ini butuh waktu 7 menit. Dengan suhu ruang ya, telurnya suhu ruang. Jadi enggak dari kulkas ya, cinta. Ya udah, kalau gitu kita masak yuk. Kita siapin air yang sudah dididihkan ya, cinta. Ini aku udah siapin airnya. Kita tunggu sampai jadi seperti ini. Nanti aku mau bikin telurnya jadi sama seperti ini, jadi dia agak melted ya di tengahnya ya, agak berminyak. Jadi aku mau pasang stopwatch mulai dari sekarang. Aku taruh di saringan, aku taruh pelan-pelan supaya dia nggak pecah nanti ya. Kita tunggu sampai 7 menit ya. Sambil nunggu, sekarang aku mau panasin untuk mie ramennya. Ini airnya sudah 550 ml ya cinta ya. Nah, kita ikutin aja sesuai bungkusan ramen tadi ya. Aku mau masak. Coba ya, aku mau lihat ini sudah 2 menit ya. Sekarang udah boleh masukin jamurnya. Ini aku mau kecilin apinya sambil aku mau angkat telurnya karena sudah hampir 7 menit. Aku mau masuk jamur ini api kecil aja supaya airnya nggak habis ya. Sambil nunggu telur mateng, aku siapin air yang dingin, bukan air es ya. Nah, sebentar lagi ya. 30 detik lagi. 5 4 3 2 1. Oke, angkat ya. Langsung dimasukin ke sini ya, kita air yang tadi. Ini jangan dibuka dulu, tunggu aja. Sambil tunggu telurnya dingin, sekarang aku mau masak ramennya ya. Aku mau pindahin dulu sebelah sini ya, supaya rekamnya lebih bagus, cinta. Kalau mie ramen Korea ini, dia bumbunya harus dimasukkan dulu berserta pelengkapnya. Lalu masukkan ramennya. Aku mau masukin bubuk cabe. Wow, mantep nih, pedes banget. Oke, ini udah matang cinta, aku mau angkat. Kalau mie ramyun ini
kenyal banget. Jadi tingkat kematangannya itu sesuai selera Kara Cinta aja ya. Mau matang sekali boleh, atau setengah matang juga boleh. Karena aku mau masukin toppingnya. Karena aku mau buka rumput lautnya, aku mau masukin ke dalam ya. Ini enak nih. Kalau untuk banyaknya terserah Cinta aja ya. Nah, udah jadi sindramyeon ala resep dapur kita. Enak banget. Oke, aku mau makan dulu nih. Sampai jumpa lagi di next video selanjutnya ya. Jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan comment di video aku. Bye-bye.